Eh, comel. Kue! Kue! Nasi lemak! Nasi lemak! Kue! Nasi lemak! Nasi lemak! Terngiang-ngiang, guys. Tapi kami selalu bagi orang. Selalu bagi orang macam mana? Tak faham. Selalu macam bagi-bagi dekat orang yang selalu ambil-ambil sampah kita yang tolong buang. Oh ya? Bagusnya? Oh, Masya Allah guys, ini pendidikan ibunya bagus banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini ya baru sempat ya guys untuk requestan teman-teman sekalian ini, yaitu kue-kue bergema bila adik darjah 2 nih jerit semua terbangun dari tidur. Oh my god, ini baru je kan daripada FH channel ya. Allah, adik Nuraisha 8 tahun, adik Ashraf 14 tahun. Banyak ya budak-budak kat sana juga. Saya tak perasan juga banyak istilahnya. Yang saya fikir adalah macam Malaysia ni negara maju eh. Mungkin tak ada lah orang-orang yang macam jualan macam tu, macam kita yang biasa dekat Indonesia ada lah macam tu. Ada, kalau kat sini tu rata-rata budak-budak dengan lansia ataupun nenek-nenek kan. Ada juga yang ibu-ibu, makcik-makcik macam tu lah yang jualan macam tu, yang biasa datang kat rumah saya tu. Lepas tu dia jualan snack-snack macam tu lah. Dan tak kira lah macam mana pun, itu memang usaha yang baik. Maksudnya adalah pekerjaan yang halal macam tu. Kita kena support macam tu guys ya. Dan tak menyangka ketika saya pertama kali menonton FS Channel, wow, ternyata di Malaysia macam ni ada. Dan ini adalah video terbaru dari FS Channel. Nah langsung saja guys, karena saya sudah penasaran macam mana keunikan ataupun bisa dikatakan jeritan daripada adik ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengah tunggu seorang adik saya. Okey, jam 7:30 kat sana ni dah terang lah guys ya. Di dekat apartmen Prima. Oh, dekat atas ni. Highland. Adik ni akan pusing semua blok ni. Dia akan bawa troli. Tak apalah, kita tunggu dulu. Okay. Wow. Kuih, kuih. Nasi lemak, nasi lemak. Satu berapa, dek? RM3. Bagi abang ni free boleh? Boleh? Ha, boleh. Bang, bang. Tak apa, hari ni saya belanja bang. Saya belanja bang. Ya, bang. Terima kasih. Okay, abang nak tahu ni jual apa ni, boleh? Wah, sedap ni guys. Kuih-kuihnya. Alamak, ini yang digulung nih guys ya. Deretan hijau ini kesukaan saya, karipap juga kesukaan saya ini guys ya. Oke, ini deretan di sini sama di sini itu kesukaan saya guys. Kue kopi ya. Oke. Kue lopis kan? Oh, kue lopis. Oh, suka banget. Ini kue ketayap. Oh, ketayap namanya. Di sini apa ya, lupa aku namanya guys. Padahal saya beli tiap hari gitu. Aduh. Ke dadar gulung. Siapa yang buat kuih-kuih ni? Mak. Mak buat? Nasi lemak? RM1, RM3. Kuih satu berapa? RM3 juga. RM3 juga? Dah lama dah jual kat sini ke cuti sekolah je? Cuti sekolah je. Ambil kalau tak cuti sekolah, siapa yang jual? Tak ada, siapa yang jual. Hantar kat kedai-kedai. Yang jerit selalu adik lah. Abang duduk jauh je lah. Saya suruh jerit je kat sana. Abang nak rasa kuih ni boleh? Boleh. RM1, RM3. Yang mana paling sedap? Karena saya karipap, sebab saya memang paling suka karipap. Okeylah adik, abang rasa karipap lah boleh eh. Tengok ni. RM4, RM3. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedap. Ni kalau buat. Pengen guys, bentar lagi beli. Hari ni abang nak tolong habiskan semua ni. Boleh ke? Cuba kira nasi lemak ada berapa. Boleh tolong abang kira? Banyak. Ada 6 eh? 30 31. 5 jadi 75 kali 3. Betul? Kali 3. Pandai adik eh? 225. Betul ke? Selalu memang lebih kurang macam ni kalau habis semua. Tapi kami selalu bagi orang.
Selalu bagi orang macam mana? Tak faham. Selalu macam bagi-bagi dekat orang yang selalu ambil-ambil sampah kita yang tolong buang. Oh ya? Bagusnya? Oh, Masya Allah guys, ini pendidikan ibunya bagus banget guys. Jadi senantiasa berbagi gitu. Ini yang saya membuat saya kadang itu salut sih dengan anak-anak yang di sana gitu guys ya. Di Indonesia juga banyak orang-orang baik seperti itu dan mengajarkan kepada anak-anaknya juga menjadi yang baik seperti itu guys ya. Tapi karena tidak terekspos jadi saya kurang gitu. Tapi istilahnya di sini di FS Channel ini kita banyak melihat pendidikan orang tua yang ada di Malaysia itu rata-rata kebanyakan mengajarkan bagaimana kita itu saling tolong-menolong, saling membantu, dan itu sangat-sangat identik dengan ciri khas ya orang-orang Melayu, orang-orang kita seperti itu guys ya. Lalu bagi satu je hari ku abang dekat yang dekat situ dia bagi 5 terus. Murah rezeki. Ya? Bagusnya. Boleh tak? Okey. Tolong abang bungkus boleh? Nasi lemak 4, kuih pun 4 lah. Masya Allah, terbaik. Saya betul-betul. Boleh ke? Boleh, boleh ke? Seronok tak kalau habis macam ni semua? Seronok. Ya. Cepat habis, cepat balik. Wow. Saya hari ni hari dia cepat tu saya sedang nak. Apa dia? Hari ni? Saya nak jadi. Oh, happy birthday. Kan banyak blok kat sini. Semua adik pernah pusing? Pernah. Hari tu tak habis, semua blok dalam pusing. Tak habis juga. Lemak ada ni? Ada. Berapa yang asal? Tiga? Nak tiga. Nak tiga? Haa, semua. Ambil je. Tak payah duit, tak payah. Tak payah. Okey, terima kasih. Yeah. Okey, bye. Bye sikit, bye sikit. Eh, comel. Terngiang-ngiang guys. Suaranya asli ya Allah. Kue-kue, nasi lemak. Kue-kue. Dah ada orang tolong gua ya? Hah? Dah ada orang tolong gua ya? Ambil je. Nak lagi ke cukup? Cukup. Pergi kawan lain. Cukup. Begini kan okey. Okay, so kita nak bagi orang kat bawah? Tak. Boleh? Okay, cantik. Jom. Hari ni birthday adik Nuraiha. Happy birthday to you. Malu dia. Kita nak bagi orang kat luar. Siapa-siapa yang ada di sini? Itu rumah Cikgu Farah. Oh, Cikgu Farah. Kenal? Itu rumah Cikgu saya. Cikgu kau buka bedroom bangun. Raja bagi, yang bayarkan. Bagi. Raja bagi, yang bayarkan. Nah. Bagi, siapa nak tolong pegang? Bagi free. Tu, bagi abang tidur. Kamu bawa pegang barang. Dah ada orang bayarkan. Dah ada orang bayarkan, tak pernah. Nak bagi yang tu selalu kutip sampai kat situ. Ah, mana dia? Ada berapa banyak lagi tu? Dua. Dua orang tu banyak juga. Oh, nak bagi dia? Selalu bagi dia? Sebab kalau biasanya kalau tak habis pergi si dua, si tiga, si empat, empat blok pergi. Pergi semua? Waktu kat si empat penat sebab lift rosak. Angkat ni? Angkat ni. Siapa yang angkat? Saya dua. Oh, kuatlah adik ni. So, abang tak boleh lama ni. So, tadi ingat berapa? Semua sekali? 248. 246. Abang genapkan 250 boleh? Ni 250. Cuba kira, cukup tak? 250. Cukup. Abang ada hadiah lagi. Tapi kena pejam mata. Ulur tangan macam tu. Lucu banget sih guys asli. Buka mata. Buka mata. Terima kasih. Bang. Lari gimana? Ya. Kenapa awak lari? Lari gimana? Ada berapa tu?
tahu. Cuba kira. Mak tanya siapa bagi duit. Ha. 400. 5. 400. 400 setengah campur 200 setengah. 700. Semua sekali ni 700. Banyak tak? Banyak. Dapatkan hari ni berfidi adik. Yang ni untuk adik. 100. Yang tadi 2 setengah kuih. 4 setengah tu bagi mak semua. Yang ni duit untuk adik. Kalau adik, adik nak bagi upah kat abang ke? Tak. Ha? Dia tak tolong pun. Bagilah upah kat abang sikit. Tau. Nanti abang kena minta upah tau. Dia tolak je. Lepas tu kalau kat bawah tu selalu suruh saya tolak. Oh iya ke? Yang ni nanti bagi abang upah sikit eh. Boleh eh? Baik. Ha, macam gitulah. Okay. Semua abang bagi ni tadi 700. Campur ni 100. 800 semua sekali. Daripada abang punya team FS Channel. Tak kenal? Kenal. Oh. Okay, dengan Yayasan Mak Firah dan orang-orang yang selalu tengok video ni yang bagi adik. Terima kasih semua. Okay. Selamat hari raya. Semoga dimurahkan rezeki. Diberi kesihatan yang baik. Bye. Dia pakai baju Melayu loh. Comel banget, asli comel banget. Ya Allah, keren sih. Okay. Yang punya adik ini keren banget. Okay. Alhamdulillah dah selesai shoot. Adik tu tadi pusing sana mana dah. Tak jumpa dah. Okay. So korang yang tengok video ni ataupun bercuti kat Cameron Highland, duduk tanah rata, apartment Prima ni. Kalau dengar pagi-pagi dalam pukul 7 lebih sehingga pukul 9 ada orang jual kuih, tolong support lah. Kuih ni sedap ni. Okay. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Abang Fahmi ya. Okay, dan kita baca komen sikit-sikit kat sini. Inilah contoh didikan yang terbaik dari ibu bapak. Betul guys. Saya udah bilang dari tadi gitu kan. Memang terbaik gitu guys. Oh, semoga terus semangat dan sukses kepada adik berdua. Saya yakin adik ini akan menjadi orang baik nanti dan juga istilahnya akan menjadi orang yang hebat nantinya guys ya. Karena dia memang wow. Wow, keren banget membantunya, membantu orang tua jualan seperti ini memang keren banget. Dia kayak semangat jualannya itu ada gitu guys ya. Saya yakin akan menjadi orang sukses nanti. Ya bahagianya aku tengok gelagat budak comel perempuan ni. Abang dia malu-malu. Semoga kalian berdua dipermudahkan urusan dunia akhirat. Amin. Baguslah wahai anak. Aku selalu doa dan berharap anak aku yang bakal lahir nanti seperti budak ni juga. Sejuk perut istri aku lahirkan anak macam ni. Ya kan? Allah Maha mengetahui. Tergantung daripada orang tuanya kalau menurut saya sih. Anak itu menjadi apa, anak itu menjadi baik, menjadi istilahnya seperti ini juga tergantung didikan daripada orang tua dan juga lingkungan. Jadi memang harus betul-betul kita melihat dan juga mendidik anak kita guys ya. Terbaik emang ya. Saya banyak melihat istilahnya anak-anak yang di FS Channel ini terbaik memang. Kebanyakan orang tuanya mendidik dengan baik. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti ini memang seperti itu guys. Orang-orang yang dari bawah itu pendidikan akhlak moralnya, adabnya itu sangat bagus sekali. Berbeda dengan halnya orang-orang yang di atas ya, yang istilahnya suka melindas dan lain sebagainya. Ya, tapi intinya adalah kalau kita menjadi keluarga yang baik, maka tirulah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita menjadikan keluarga kita keluarga yang istilahnya cinta kepada Al-Qur'an ya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka insyaallah keluarga kita akan menjadi keluarga yang Qur'ani, yang cinta kepada Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, mengamalkan apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istilahnya melakukan tugas-tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya ya, inti daripada semua itu, inti daripada kehidupan kita mendidik keluarga kita menjadi orang ataupun keluarga yang Qur'ani, menjadi keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang beriman, bertakwa, berilmu luas dan tetap
ya berakhlakul karimah. Semoga kita semua dan anak-anak kita semua menjadi orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang yang berakhlakul karimah, selalu senantiasa berbuat kebaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.